Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Angga Prayoga. Dan hari ini teman-teman kita bakal bermainkan game Brokeven lagi dari Roblox. Nah jadi guys, untuk di game Brokeven kali ini itu kita bakal melakukan lagi, yaitu challenge 24 jam serba warna kuning ya guys ya. Tapi sebelum dimulai videonya, seperti biasa jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya nggak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Ya udah langsung aja kita mainkan gamenya. Let's go guys. Nah di sini kita udah masuk ke dalam gamenya dan di sini kita ditemani lagi bersama si Ucup dan si Harumi lagi guys. Nah jadi Harumi dan Ucup, hari ini itu kita bakal lakukan lagi yaitu serba warna kuning atau 24 jam warna kuning guys. Berarti dari di sini dari mulai beli makanan, mungkin kalau ada makanan warna kuning, terus beli pakaian juga, bukan beli ya, kita pakai pakaian juga warna kuning. Terus kita juga kalau ada es krim warna kuning, kita juga coba cari warna kuning juga di toko es krim sana guys. Ya udah guys, pertama-tama di sini kita ganti rambut yang warna kuning. Ayo Ucup Harumi, let's go. Kita ganti rambut menjadi warna kuning guys di sini guys. Nah kita warnain ya guys ya, rambut aku di sini menjadi warna kuning guys. Wih, si Harumi udah guys. Nah itu dia guys ya, udah diwarnai warna kuning. Si Ucup juga udah guys. Dan di sini aku juga udah guys menjadi warna kuning guys ya. Wah keren banget guys ya, ternyata warna kuning. Ucup, kita coba ke sini Harumi, ke toko ice cream. Apakah di toko es krim ini ada yang warna kuning? Kayaknya nggak ada guys. Di sini nggak ada warna kuning. Tapi itu guys, lihat guys di apa bir die cake itu kan ada titik-titik warna kuning guys. Apakah itu termasuk warna kuning atau bukan guys? Soalnya itu ada titik warna kuning guys. Menurut kalian gimana guys? Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Ya udah Harumi, kita ke sini aja Harumi. Ke arcade. Nah, di sini arcade ada warna kuning nih. Berarti di sini kan ada satu doang, yang satunya kan nggak aktif tuh. Oh, ini nggak bisa deh. Eh bisa guys. Bisa yang warna kuning ini. Itu warna oranye nggak sih? Warna oranye apa warna kuning? Ini kuning. Itu salah Harumi. Ini nih. Nah so Harumi sama Ucup, ayo cobain tuh. Itu nggak bisa dimainin ini nih, masih out of order. Nah si Harumi juga lagi main. Weh Ucup, itu warna oranye guys. Ini warna oranye apa warna kuning guys? Warna kuning itu yang ini nih. Nah ini baru warna kuning guys. Ya sudah dah, nggak apa-apa ya guys ya. Yaudah ayo Ucup Harumi, kita bakalan ke tempat grocery aja. Nah sebelum kita ke tempat grocery, gimana? Di sini kita keluarkan yang namanya mobil di sini guys. Kira-kira mobil apa yang warna kuning guys? Mari kita cari guys. Wih itu mobil jeep. Ada mobil bus. Ada taksi guys. Wah aku mah ini aja deh, traktor guys. Soalnya warna kuning. Ya nggak sih warna kuning nggak sih guys? Nah takutnya bukan warna kuning, aku ganti menjadi warna kuning guys. Nah biar warna kuning. Ayo Ucup Harumi, let's go. Nah, kita coba ke grocery. Apakah di grocery ini ada yang berwarna kuning guys? Sepertinya ada guys, yaitu sebuah pisang ya guys ya, warna kuning. Soalnya pisang tuh di sini cuma satu, yaitu pisang guys. Kalau di grocery yaitu oh enggak ding, ini pisang sama guys. Wah ternyata pisangnya enak banget ya guys ya, rasanya itu rasa pisang teman-teman. Ya udah ayo Harumi Ucup, berarti dari sini kita bakalan tujuan kita yaitu ke rumah sakit. Kayaknya nggak ada yang berwarna kuning deh kayaknya Ucup Harumi. Ayo Ucup Harumi, let's go. Mari kita lanjutkan lagi perjalanannya. Si Ucup mana guys? Kayaknya si Ucup disconnect deh. Ya udah deh. Ayo Harumi, ya ampun ini malah tubruk-tubrukan guys. Ya udah ayo Harumi, kita bakalan bukan ke rumah sakit tapi lebih tepatnya kita ke ini aja guys. Yaitu di rumah sakit gak ada bayi yang berwarna kuning, adanya pink sama biru guys. Di sini ada gak di Brookhaven Dealer? Ini mah bukan ya Dealer guys. Nah ini Starbucks Coffee guys. Ayo Harumi Ucup, kita bakalan ke Star Coffee aja. Apakah di Starbucks Coffee ini ada yang warna kuning? Dan di sini ada roti guys, tapi itu termasuk warna kuning apa bukan guys? Soalnya itu tengahnya itu kayak ada warna kuningnya guys. Kita coba ambil dulu di sini tuh guys, kayak ada warna kuningnya. Tapi menurut teman-teman ini warna kuning yang tengahnya itu atau warna apa guys? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya.
Tapi ini untuk rotinya enak banget guys. Siapa di sini yang suka roti? Ya udah, Ucup Harumi, mari kita ganti baju dan aksesoris kita di Rockstar atau di toko baju ini. Let's go guys ya. Di sini langsung aja ganti baju kita ya guys ya. Oke, kita hapus kacamatanya dan juga handsetnya. Oke, habis itu, nah di sini aku bakal rambut dulu guys, dan di sini kayaknya rambut aku bakal diganti, dan aku buat apa dong tadi dicat rambutnya kalau misalkan rambut aku bakal diganti guys. Oke guys, tuh di sini ternyata ada beberapa yang berwarna kuning guys untuk rambutnya. Mari kita cari dulu guys. Tuh ini juga sama warna kuning. Warna kuning apa warna oranye guys itu guys? Mari kita cari lagi ke bawah. Oh, ini nih. Nah, yang ini nih, ini lebih keren nih guys untuk rambut yang berwarna kuningnya guys ya. Kayaknya pakai yang itu aja guys untuk rambut warna kuning. Terus kita ke aksesoris topi. Apakah di sini ada yang berwarna kuning? Mari kita cari. Di sini ada guys. Topi smile guys ya, itu warna kuning juga guys. Mari kita cari lagi. Di sini ada yang bulat kayak gitu, tapi aku mau pakai mahkota aja. Oke, kita ke bagian yang namanya kacamata guys. Apakah di kacamata ini ada warna kuning guys? Ini janggut warna kuning apa bukan ya guys ya? Tapi kayaknya itu bukan warna kuning, tapi kayak warna kuning guys. Dan juga di sini ada masker, itu warna kuning juga guys. Iya, itu warna kuning apa bukan ya guys ya? Aku juga kurang tahu. Jadi di sini ganti aja guys untuk si itunya guys. Ya berarti di sini nggak tahu ada warna kuning atau tidak guys. Kita ke aksesoris aja, yaitu ke tas. Apakah di tas ini ada yang berwarna kuning? Mari kita cari guys untuk tas berwarna kuning yang ada di belakangnya guys ya. Wah, di sini ada sayap kayak Superman gitu, yang itu smell warna kuning guys. Apalagi nih di sini yang warna kuning guys, kita cari lagi. Dan di sini ada tas warna kuning, yaitu bebek ya guys ya. Jadi kita pakai, dan di sini lucu banget untuk tasnya. Kita selanjutnya yaitu di sini, dan di sini juga ada tempat kayak berenang, bukan tempat berenang ya, lebih tepatnya apa ya, pokoknya bebek gitu guys, pelampung ya guys ya disebutnya mungkin ya guys ya. Ada lebah, kayaknya itu lebah. Kayak warna oranye guys ya, bukan warna kuning ya guys itu guys ya. Dan juga ada kalung juga di situ teman-teman. Kayaknya jangan yang itu deh. Oke, kita hapus aja. Nah, ini ada sambal pensil nih guys. Wah, ini keren juga nih, warna kuning juga ya guys ya. Nah, yang ini guys, kita cari juga. Ada juga nih tas warna kuning, tapi di ujungnya ada warna birunya guys, nggak full kuning guys. Bentar kita cari dulu. Ada bunga nih, ini keren nih guys. Bunganya ada di tengahnya gitu. Kita bakalan hapus aja yang bagian situ teman-teman, biar si bunganya itu kelihatan gitu ya guys ya. Jadi bagus banget, jadi keren guys. Oke, kita kemana lagi nih? Kita kayaknya ke bagian hewan ini. Apakah ada hewan yang berwarna kuning guys? Kita cari dulu untuk hewan yang berwarna kuning guys. Nah itu dia guys, ini pelampung apa bukan guys? Ini itu mirip pelampung ya guys ya. Apa nih? Wah, ini nih, ini keren juga nih warna kuning guys. Untuk apa namanya, beruang gak sih? Tapi aku pengennya lebah deh, karena lucu banget lebahnya, mukanya lucu gitu guys. Oke, kayaknya untuk bagi hewan udah. Kita ke bagian aksesoris di pakaian aja guys. Nah itu ada baju yang berwarna kuning. Wah, ini bebek aja guys, biar selasi kayak itu guys, topi aku. Dan juga itu tuh yang aku pakai guys, pelampungnya tuh kan warna kuning guys, atau bebek gitu guys. Jadi aku pakai yang itu aja. Nah di bagian celana kita cari juga untuk celana yang berwarna kuning guys. Nah di sini aku bakal pakai celananya, yaitu Naruto, karena celana Naruto di sini tuh warna kuning. Kita ke bagian yaitu wajah kita guys. Apakah di sini ada wajah berwarna kuning? Dan di sini ternyata ada guys, tapi wajah di sininya tuh ada janggutnya yang berwarna kuning guys. Jadi pakai yang itu, ini keren banget. Walaupun di sini memang matanya itu warna hitam guys, tapi keren guys. Kita langsung aja. Nah di sini aku udah jadi guys untuk warna kuning guys ya, dari mulai baju kita terus aksesoris, kecuali kulitnya doang yang aku tidak diwarnain ya guys ya. Tuh ini untuk mukanya warna kuning juga, terus ada mahkota, topi juga, dan juga ada lebah. Dan punya si Ucup, wih keren banget, tapi rame banget ya guys ya. Tuh kacamatanya tapi ada warna kuningnya, terus ada mahkota, ada yang kayak aku, terus ada hewannya juga. Dan si Harumi, ya si Harumi juga pakai sandal yang kayak aku tadi, yang ada di leher guys. Dan dia pakai ini guys, mobil apa ya, mobil setum gak sih guys, yang buat ngerapin jalan raya gitu guys. Dan juga ada lebahnya, tapi keren juga. Terus ada aksolotnya juga guys ya, lucu banget punyanya si Harumi dan juga si Ucup guys ya. Tapi aksesorisnya terlalu rame guys, tapi keren guys. Waduh,
ini kenapa mobilku ada di sini guys ya? Sejak kapan aku ke airin ya guys? Perasaan aku mobil kita tadi tuh nggak kesituin deh guys. Kenapa ada di situ ya? Ya udah deh, di sini keluarin lagi guys untuk mobil aku, yaitu mobil traktor guys di sini. Waduh, si Harumi tuh komen apa guys? Kita coba baca dan katanya waduh, diketawain guys mungkin karena tadi mobilnya jatuh guys. Ya udah, Ucup, Harumi, let's go. Kita selanjutnya yaitu kita cari rumah yang berwarna kuning guys ya. Kita cari dulu di sini, tapi di sini aku bakal tubruk dulu untuk si Ucup dan juga si Harumi guys. Ya, si Harumi-nya udah pergi guys. Ya udah, tuh kita gilas aja si Ucup guys ya. Ya ampun. Ya udah, di sini aku bakal pilih rumah yaitu nomor 12 ya guys ya, yaitu yang ada di sini. Kita berhenti dulu. Waduh, di sini ada motornya si Ucup guys. Oke, kita cari dulu untuk rumahnya guys. Dan aku guys di sini rumahnya kayaknya mau pakai yang ini aja guys, karena ini rumahnya keren banget guys ya, yaitu yang ini teman-teman. Bentar, kita scroll dulu ke bawah dulu. Nah, yang ini teman-teman, aku bakal pakai rumah yang ini. Rumah si Ucup keren juga ya guys, tapi di sini aku bakal ganti dulu warna rumah aku menjadi warna kuning guys. Nah, ini dia aku udah ganti guys untuk rumah aku warna kuning. Dan di sini yang si Ucup keren juga guys, tapi ini kan updatean terbaru ya guys ya untuk rumahnya si Ucup. Nah, kayaknya guys untuk kemungkinan untuk hari ini untuk didekorasi itu rumahnya si Ucup guys. Kita bakaran review dulu untuk rumahnya si Ucup karena ini keren banget. Ini kayak tempat laboratorium gitu ya guys ya untuk rumahnya, karena seperti ini guys. Tapi ini keren banget guys karena ini updatean terbaru di Brookhaven ya guys ya untuk rumah yang satu ini guys. Tuh, di sini ada komputer juga kayak komputer gitu. Tuh di sini di bawahnya keren juga guys. Ada kipas angin, dan ini tempat apa ya teman-teman? Tapi di sini aku nggak bisa pencet guys. Kayaknya itu buat apa ya teman-teman? Coba Ucup pencet itu tuh apa namanya, tombol yang itu tuh. Nah, yang itu tuh aku nggak bisa. Mungkin bukan karena pemilik rumahnya deh, jadi nggak bisa dipencet gitu tuh. Nggak bisa dipencet ya guys ya. Yang ini juga sama, nggak bisa dipencet. Yang komputer juga. Yang tadi pencet itu buat berhentiin kipas ya guys ya. Oke. Ada lift guys. Ucup sini dulu. Weh, tapi ini apa nih? Ini tempat apa guys? Buat jadi Iron Man kah guys? Apakah di sini aku bisa berubah? Dan ternyata di sini aku nggak berubah apa-apa guys. Cuman kayak gini doang guys. Nah, di sini Ucup, ayo sini. Sini tuh ada lift. Coba pencet lift ini karena di sini aku nggak bisa. Mungkin karena bukan pemilik rumahnya, jadi nggak bisa dipencet gitu. Mari kita pencet guys. Ayo Ucup, pencet dulu. Nge, kita naik. Ternyata rumahnya ada pertingkatannya ya guys ya. Ini tingkat keberapa aku juga kurang tahu. Dan di sini tuh ruang tamu gitu guys tuh. Wah, keren banget ya guys ya. Ya udah, kita turun aja ke bawah guys di sini. Dan ternyata di sini aku salah guys, malah ke tempat toilet guys. Ternyata tempat turunnya tuh yang di sini. Ya udah Ucup sini. Namun salah, malah naik guys. Naik si Ucup guys. Ayo Ucup, kita turun, kita ke bawah. Kita bakal ngedekorasi rumahnya si Ucup ya guys ya, yaitu kita ke bagian tas kita guys. Kira-kira di sini dekorasinya kayak seperti apa guys? Kita ke proof dulu di sini guys, yaitu proof. Mari kita pencet untuk proofnya guys. Di sini yang warna kuning kira-kira apa? Kita pencet di situ, dan di sini ternyata ada, yaitu adalah sebuah lampu yang berwarna kuning ya guys ya. Kita taruh di situ untuk lampunya. Kita taruh dua aja biar bagus aja, biar estetik gitu. Tapi bentar guys, di situ kan kayak ada tangan guys. Itu apa tuh? Buat matiin lampu ya teman-teman itu guys. Oke, kita ke proof lagi, kira-kira ada apa lagi untuk yang warna kuning. Dan ternyata di sini ada bulan sabit dan juga ada lilin yang berwarna kuning guys. Dan ini bulan sabit ini aku bakal taruh di meja sini aja guys, biar kelihatannya estetik dan keren juga. Nah, seperti itu guys. Dan lilinnya aku bakal taruh di situ aja guys. Nah, itu dia guys untuk lilinnya. Oke, kita selanjutnya yaitu di sini nggak ada guys, nggak ada yang warna kuning. Di sini ada nggak? Ada nih guys, yaitu awas lantai licin guys. Kita bakalan tempelkan di situ aja guys, yaitu awas lantai licin. Terus kira-kira apalagi? Kayaknya cukup aja guys, kayak gitu aja untuk bagian situ. Kita ke bagian yang ini, di rumahan ini nggak ada guys, atau saung gitu. Oke, bagian itu ada nggak guys, yang apa namanya tuh? Nah, ini guys, apakah ada warna kuning? Kita pencet dulu. Ini warna kuning bukan sih? Kita coba pencet. Kenapa nggak keluar ya teman-teman? Kok nggak keluar ya guys ya? Ini guys, map pro limit guys. Ternyata di sini itu di limit gitu ya, terbatas gitu ya guys ya. Tapi itu punya siapa? Tuh guys, udah nggak bisa ngeluarin lagi guys
untuk benda-bendanya itu. Mapnya pro limit gitu, karena ini memang bukan privat server, atau ini tuh aku tuh mainnya di public server guys. Mungkin jadi kalau di public server itu mungkin terbatas guys ya untuk aksesoris propnya gitu ya guys. Ya udah enggak apa-apa guys, di sini udah ngeluarin si Ucup juga udah guys, karena terbatas gitu. Ya udah Ucup Harumi, gimana kalau kita ke bagian aksesoris aja, yaitu yang ada di tas aja. Di sini tuh ada tiket guys, kita ambil aja tiketnya. Dan di sini juga ada ini apa, kamar apa namanya, kita lihat dulu yang itu dulu. Di situ tuh oh ada piala dan juga ada kamar atau kasur rumah sakit guys, karena bawahnya itu ada warna kuningnya tuh. Sisir juga kayak ada warna kuningnya, tapi itu warna kuning apa bukan guys. Nah itu juga pistol listrik itu warna kuning apa bukan guys, tapi pulnya biru gitu. Nah ini warna kuning teman-teman untuk semprotan air. Kita cari lagi, ini kan udah mini pisang. Oh ini ada keju guys, kita pencet aja keju juga warna kuning guys. Oke, kita cari lagi apakah di sini masih ada warna kuning. Ternyata udah nggak ada guys. Tapi menurut kalian masih ada warna kuning atau enggak guys? Wow, pisangnya enak banget guys. Ini rasanya pisang, terus ada roti, ada piala juga, dan di sini aku juara guys ya. Terus juga di sini ada tiket guys, tiket gitu kayak semacam buat kemana gitu, kayak mau liburan atau kemana guys, ini untuk tiketnya guys. Terus di sini juga ada kasurnya rumah sakit guys. Di situ ada golden play button guys. Cita-citaku juga pengen golden play button, tapi sebelum golden play button aku kepengen dapat silver play button guys. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTubeku, yuk bantu subscribe channel YouTubeku, dan jangan lupa juga ditekan tombol like-nya juga guys. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya biar teman-teman semuanya gak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bangga ataupun video game Roblox ini guys. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support aku guys. Aku doakan semoga kalian sehat selalu dan juga panjang umur, dan juga semoga terhibur dengan video aku ya guys ya. Oke guys, kalau begitu di sini ada apa lagi? Oh iya, tadi tuh ada yang namanya semprotan. Aduh ya ampun, wey. Nah ini dia guys, ada semprotan air ya, itu buat ngebangunin si Ucup sama si Harumi guys. Soalnya suka apa susah dibangunin guys. Tuh si Ucup marah turun lagi guys ya. Ya ampun, terus banget itu si Ucup sama si Harumi ya guys ya, menggunakan kasur rumah sakit guys. Dan ini ada keju guys, dan rasanya enak banget guys untuk kejunya. Ya udah guys, di sini aku ikutan rusuh juga guys. Ayo sini, aduh ya ampun. Yo, yo sini. Oke guys, berarti di sini kita udah melakukan yaitu 24 jam serba warna kuning guys, dari mulai aksesoris baju dan juga rumah dan juga kendaraan. Nah, kira-kira di next konten kira-kira kita serba warna apa lagi? Coba kalian tulis di kolom komentar, nanti aku bakal bikinin dari komentar-komentar kalian guys. Jadi langsung aja komen di kolom komentar kira-kira nanti next serba warna apa lagi ya guys ya. Oke teman-teman, kayaknya untuk video kali ini kayaknya sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan semoga aja di video kali ini kalian suka dan terhibur juga. Dan seperti biasa jangan lupa untuk diklik tombol like dan subscribe-nya ya guys ya. Dan jangan lupa juga dinyalain loncengnya atau notifikasinya biar teman-teman semuanya gak ketinggalan untuk video terbaru di channel Bangga ataupun video game Roblox ini. Kopi pahit jadi minum, gua pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya, dan siap, bye-bye.